Beredar viral video dan cuitan dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dirinya menanggapi pernyataan pemerintah yang berwacana untuk membuka kembali ekspor komoditas pasir laut dan pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa yang akan diekspor adalah sedimen berbentuk pasir. Dalam cuitannya pada laman media sosial X menyebut, pasir, sedimen, apapun disebutnya sangat penting untuk keberadaan kita. Bila kita mau ambil pasir atau sedimen, pakailah untuk meninggikan wilayah Pantura Jawa dan lain-lain. Yang sudah parah kena abrasi, dan sebagian sudah tenggelam. Kembalikan tanah daratan sawah-sawah rakyat kita di Pantura, bukan diekspor. Andai dan semoga Yang Mulia yang mewakili rakyat Indonesia memahami. Terima kasih. Di samping itu unggahan video lama darinya juga turut mencuat kembali ke permukaan dengan narasi sebagai berikut. Laut akan marah, dan saya berdoa dia akan marah sekali. Dan kemarahan itu akan sampai kepadamu. Alam itu punya caranya membalas kejahatan yang kalian buat kepadanya. Ya sama dengan kita manusia. Kau aduk-aduk, kau keruk semua hasilnya. Kau buang limbah tambang di darat pun ke laut. Yang gila apa kalian?